kita. Dan selanjutnya adalah sholat di perjalanan. Nah, ini dilaksanakan secara boleh jamaah atau qasar ya, dan sholat ini merupakan rukhsah atau kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejak jemaah haji meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tanah air itu diperbolehkan ya. Apa sih sebetulnya sholat jamaah dan qasar? Kalau jamaah itu mengumpulkan dua sholat wajib untuk dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Nanti ada yang jamaah takdim, ada yang jamaah takhir. Kalau jamaah takdim berarti kalau misalkan zuhur dan asar dilakukan pada waktu sholat zuhur, jadi sholat asar ditarik ke zuhur. Kalau jamaah takhir berarti sholat zuhur ditarik ke asar, jadi nanti sholatnya di waktu asar, seperti itu. Tapi kalau seandainya sholat qasar seperti apa? Nah, kalau sholat qasar ini meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti zuhur yang 4 rakaat disingkat jadi diringkas jadi 2. Asar diringkas jadi 2, isya diringkas jadi 2. Kalau maghrib nggak bisa, maghrib tetap harus 3, seperti itu ya. Nah, sholat jamaah qasar ini memang praktek menggabungkan dua sholat wajib dan secara bersamaan itu memendekkan rakaat kedua sholat dari 4 menjadi 2 rakaat ya yang qasar. Kemudian jamaah qasar ini memang dilakukan antara hanya di dua waktu saja, baik dari zuhur ke asar ya, atau asar ke zuhur gitu, dan maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Kalau subuh bisa nggak ke zuhur? Nggak bisa. Subuh tetap wajib pada waktunya saja ya. Kemudian gimana kalau sholat subuhnya digabung sama duha gitu? Oh, itu tidak ada sunnahnya dari sananya ya. Kemudian sholat jamaah qasar dapat dilakukan dengan cara takdim atau takhir. Udah dijelaskan tadi kalau saya tadi ya, jamaah takdim seperti apa, kemudian jamaah takhir seperti apa. Dan kemudian untuk jamaah qasar takdim, berarti kan zuhur dan asar 2 rakaat itu ditarik ke zuhur. Kalau yang maghrib dan isya berarti isyanya ditarik ke maghrib, seperti itu. Itu kita harus punya niat sholat jamaah. Jadi niat sholat jamaah itu dilaksanakan ketika takbiratul ihram di sholat pertama dilakukan. Tapi ini berkaitan dengan disilahkan disesuaikan dengan mazhab masing-masing yang teman-teman anut, seperti itu ya. Nanti fikihnya seperti apa disilahkan. Tapi yang jelas Kementerian Agama memberikan panduan seperti ini. Kemudian dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali iqamah. Ya, seperti ini teman-teman. Jika jamaah qasar dilakukan antara zuhur dan asar, sholat dimulai dengan sholat zuhur lebih dahulu dan kemudian sholat asar. Tapi jika jamaah qasar dilakukan antara maghrib dan isya, maka sholat maghrib didahulukan kemudian sholat isya. Dan dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali iqamah. Seperti itu ya. Jadi ini berkaitan dengan sholat jamaah dan qasar, betul-betul diperhatikan sekali yang ada di tuntunan manasik haji dan umroh yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2020. Selanjutnya, karena memang di pesawat itu tadi tidak diperkenankan untuk wudhu ya, karena keterbatasan air, maka ada tayamum. Nah, tata cara tayamum di pesawat itu salah satunya adalah, cara pertama itu memang melakukan satu kali tepukan ya, menempukan kedua telapak tangan itu ke dinding pesawat atau sandaran kursi boleh. Kemudian yang kedua, telapak tangannya itu diusapkan ke muka, langsung diusapkan ke kedua tangan kita mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan, seperti biasa untuk tata cara tayamumnya ya teman-teman semuanya. Itu, tapi itu cara yang pertama. Namun di cara yang kedua ada dua kali tepukan ya. Jadi menepukan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi. Kemudian yang keduanya adalah kedua telapak tangan kita disapukan langsung ke muka. Kemudian tangan ditepukan kembali ke tempat yang lain dari tepukan pertama, lalu mengusapkan kedua telapak tangan kita kepada kedua tangan dari ujung jari sampai siku. Nanti teman-teman bisa lihat tutorial juga di YouTube bagaimana tata cara tayamum. Jadi ada khusus panduan bagaimana tata cara tayamum di pesawat, atau nanti next video insyaallah Indah akan buatkan tutorialnya. Kemudian bagaimana sih sholat di pesawat? Nah, ini ada ulama fikih yang memang terbagi dalam dua mazhab yang mana saat menentukan hukum sholat di pesawat.
Jadi ada yang pendapat pertama mengatakan itu tidak sah sholat di pesawat yang sedang terbang katanya. Dengan alasan apa? Sulit mendapatkan atau tidak tersedia air untuk wudhu serta debu yang tidak memenuhi syarat untuk tayamum. Jadi sa'idan thayyiban. Jadi katanya tidak memenuhi syarat untuk sholat di pesawat karena airnya terbatas, kemudian debunya juga yang enggak memenuhi gitu ya. Kemudian sholatnya tidak menapak ke bumi karena kan pesawat terbang di atas ya, enggak menyentuh ke bumi. Ghair istiqrar fil ard. Jadi itu pendapat yang pertama. Jadi ulama yang berpendapat tersebut tidak sah sholat di pesawat adalah Imam Hanafi dan Imam Malik. Tapi sebagai solusinya, Imam Hanafi berpendapat sholat yang luput dikerjakan selama seseorang berada di pesawat itu diqada setelah dia sampai di darat. Seperti itu ya. Jadi seseorang yang berpendapat seperti ini, lalu sama sekali tidak melaksanakan sholat di pesawat, dianjurkan untuk berzikir. Jadi jangan sampai nanti ketika ada waktunya sholat tiba, kemudian para jamaah atau kita semuanya malah berleha-leha, tapi gunakan waktu tersebut untuk berzikir. Nah ini khusus para jamaah yang mengambil mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi, seperti itu ya. Nah menurut Imam Maliki, sebetulnya bagi seseorang yang tidak mendapatkan air dan debu, jadi kewajiban sholatnya gugur sama sekali katanya ya. Dengan demikian ia tidak dituntut untuk melakukan qada atas sholat yang ditinggalkan. Tapi ini menurut Imam Malik. Dan ada juga pendapat yang kedua, itu menyatakan sah sebetulnya hukumnya kalau seseorang sholat di pesawat. Jadi jika seseorang sholat ketika ia sedang berada di dalam pesawat yang sedang terbang dengan alasan memang kewajiban sholat itu dibebankan sesuai dengan ketentuan waktu di mana saja berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Auzubillahi minasyarrirrajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini sudah ada. Jadi kalau waktunya zuhur ya sholat zuhur, waktunya asar ya sholat asar gitu ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan katanya menurut pendapat yang kedua. Dan selanjutnya ada hadis juga dari Sayyidah Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, isti'arat min asma'a qiladatan fahalakat fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabihi fi talabiha fa'adrakathum shalah fasallu bighairi wudu. Rawahul Bukhari. Jadi dari Sayyidah Aisyah dikatakan bahwa dia meminjam kepada Asma radhiyallahu anha sebuah kalung. Lalu kalung itu rusak atau hilang dan Rasulullah memerintahkan orang-orang dari para sahabat beliau untuk mencarinya. Kemudian waktu sholat tiba dan akhirnya mereka sholat tanpa berwudu. Ya, jadi dia berarti kan dia tidak melaksanakan wudhu alias tayamum. Dan keadaan darurat tidak menghilangkan kewajiban sholat sesuai kemampuan. Jadi ulama yang mengatakan sah ya saat sholat seseorang itu dengan kedua alasan tersebut yang di atas, siapa saja? Yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Jadi walaupun Imam Syafi'i mewajibkan ya ada sholat atau mengulang sholat setiba orang itu di darat, nah tapi menurut Imam Syafi'i sholat seseorang di kendaraan hanya untuk menghormati waktu sholat atau lihormatil waqti. Jadi sholat tetap di dalam pesawat, tapi pas ketika nanti sampai di lokasi, maka dianjurkan untuk mengulang sholatnya, seperti itu ya. Tapi kalau Imam Ahmad tidak dikatakan untuk mengulang sholatnya lagi. Dan mengulang sholat yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i dilakukan sebagai berikut. Jadi ia segera sholat lagi setibanya di tempat tujuan, atau ia melakukan sholat seperti biasa dengan gerakan sholat sempurna atau kamilah, bukan isyarat atau imah. Seperti itu ya. Jadi jika hendak melakukan sholat di pesawat terbang, seorang jamaah itu memang hendaknya melakukan hal-hal yang berikut ini. Dia tetap duduk di kursi, menyandarkan tempat duduk, seperti itu ya. Kemudian di kursi pesawat dengan posisi kaki itu menjulur ke lantai. Lantai apa? Lantai pesawat. Atau dengan melipat kedua kaki dalam posisi miring, atau tawaruk, atau duduk tahiyat, seperti itu ya. Kemudian menjadikan arah terbang pesawat kemana saja sebagai arah kiblat. Sebagaimana yang kita tahu ya, qad nara taqallu bawajhika fis sama
falan waliyannaka qiblatan taradaha fa wali wajhaka syatral masjidil haram dan sebagainya. Teman-teman bisa cek di ayat surah Al-Baqarah seperti itu. Kemudian melaksanakan surah melaksanakan seluruh gerakan rukun salat semampu yang dia bisa lakukan dengan isyarat seperti itu. Oke, dan selanjutnya terakhir ini adalah mengenai tata cara berihram di pesawat. Ini harus saya selesaikan di part ini ya teman-teman, karena memang penting sekali dan berkaitan dengan keberangkatan. Tata cara berihram di pesawat ketika pesawat mendekati Yalamlam atau Kornul Manazil. Jadi ketika dari Indonesia pesawat take off, kemudian nanti di pas sudah sampai sebelum Yalamlam, biasanya disampaikan oleh kru awak kabin gitu ya, atau pilot, dikatakan nanti Bapak Ibu semuanya setengah jam lagi kita akan memasuki kawasan Yalamlam gitu kan. Nah, di kawasan Yalamlam itu para jamaah melakukan ihram. Nah, maka harus diperhatikan jangan sampai tidur. Jadi nanti ya kalau ada yang tidur biasanya dibangunkan oleh para tour leader atau pembimbing ibadah hajinya. Nah, mengumumkan ya, kru pesawat itu mengumumkan bahwa beberapa saat lagi pesawat akan melintasi di atas Yalamlam atau Kornul Manazil. Nah, jamaah haji ya baik yang gelombang 2 itu yang mengambil mikot di pesawat itu dianjurkan kalau laki-laki ya membuka kaos kaki dan celana dalam dengan segera bagi jamaah laki-laki tadi yang masih mengenakannya. Jadi harus betul-betul yang menempel di badan laki-laki tersebut hanya 2 helai kan ihram. Jadi sepatu harus diganti dengan sandal, kaos kaki harus dilepas, topi-topi harus dilepas juga ya. Segala yang menempel di kepala harus dilepas seperti itu ya. Celana dalamnya harus dilepas juga. Jadi hanya 2 helai kain ihram saja. Kemudian melaksanakan niat ihram atau haji atau umroh dengan niat di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Labbaikallahumma hajjan. Kalau haji, kalau umroh, labbaikallahumma umratan. Itu niat di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Apabila jamaah belum niat ihram ketika pesawat melewati Yalamlam atau Kornul Manazil, maka ia melaksanakan niat ihramnya di mana? Di Bandara Jeddah. Seperti itu ya. Dan ini tentunya ada ketentuan yang memang sesuai dengan fatwa ulama. Di sini disebutkan ya. Apabila jamaah melewati Bandara KIAA Jeddah dan belum niat ihram, jamaah dapat melaksanakan. Nah, ini sesuai dengan salah satu referensinya Mustafa Az-Zarqa, Fatwa Mustafa Az-Zarqa, halaman 188 atau Ibnu Hajar I'anatut Thalibin jilid 2 halaman 303. Jadi, ada beberapa hal ya teman-teman pas kedatangan teman-teman atau kita semuanya ketika nanti di bandara udara Arab Saudi. Jamaah haji datang di Arab Saudi dalam 2 gelombang kan. Gelombang 1 mendarat di bandara AMAA, kalau yang gelombang 2 mendarat di tadi KAIA Jeddah dengan rincian sebagai berikut. Ada berapa hal, tapi Kak nanti kita update lagi karena ini buku panduan manasik tahun 2020. Next video kita akan bahas apakah ada perbedaan di tahun 2020 atau tahun 2024 ini. Jadi seperti ini ya teman-teman, bagaimana mengantri turun, kemudian juga memastikan tas tentengan pasti ya, kemudian menuju ruang pemeriksaan imigrasi, mengikuti petunjuk petugas imigrasi Arab Saudi, jangan sampai foto-foto lagi di sana ya. Ambil foto, kemudian pokoknya kalau bisa handphonenya tahan-tahan dulu aja. Kemudian menitipkan tas tentengan, tas paspor, uang dan barang berharga lainnya kepada saudara atau teman yang dikenal, jangan sampai kepada yang nggak dikenal ya. Memperhatikan tanda kamar mandi untuk laki-laki, akan ada gambarnya ya atau ada tulisan man atau woman seperti itu. Kemudian harus menutup aurat dengan disiplin ketika masuk atau keluar kamar mandi. Harus dijaga barang-barangnya agar nggak tertinggal. Kemudian menekan keran air pelan-pelan. Karena apa? Karena air akan keluar dan berhenti secara otomatis. Jadi sudah canggih ya di Arab Saudi teman-teman semuanya. Kemudian melaksanakan niat ihram bagi jamaah yang berhaji tamattu. Kemudian berniat ihram haji bagi yang berhaji ifrad.
dan berniat ihram untuk umroh dan haji bagi yang berhaji qiran. Insyaallah di next video kita akan bahas tentang pembagian haji ya. Ada haji tamatu, haji ifrad dan haji qiran. Apa sih gitu ya. Nanti kita akan bahas sekaligus Indah juga untuk review materi tersebut agar Indah tidak lupa. Kemudian mengikuti instruksi naik bus dan duduk di kursi yang diarahkan oleh petugas, meskipun untuk sementara jamaah terpisah dari regu atau rombongan yang sudah terbentuk. Pokoknya nanti ikuti arahan petugas aja. Jangan sampai nanti kan aku tadi masuk di rombongan itu. Pokoknya ikuti arah petugas arahan dari petugas saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada proses pemeriksaannya. Kalau menuju Mekah, bagi jamaah yang gelombang 2, itu usah melaksanakan pemeriksaan di imigrasi. Jamaah itu hendaknya memang, kalau udah diperiksa nih dari imigrasi, paspornya itu harus diserahkan kepada petugas, petugas jamaah haji Indonesia lagi, ya. Kepada pembimbing, kemudian menerima nasi box nanti karena kan lapar ya baru tiba di Arab Saudi itu biasanya sebelum bis berangkat udah dibagiin sama mutawif atau tour leader atau pembimbing ibadah hajinya atau ketua kloternya. Kemudian melaksanakan niat ihram umroh bagi jamaah yang berhaji tamatu seperti ini ya. Nanti kita akan bahas tentang kapan melaksanakan niat ihram untuk haji yang tamatu atau haji ifrad dan haji qiran seperti itu ya. Dan selanjutnya membaca dan memperbanyak talbiyah, zikir dan doa selama dalam perjalanan menuju Mekah. Mengingatkan pengemudi bus untuk berhati-hati jika memang merasa supir bisnya itu ugal-ugalan banget ya. Jadi harus diperhatikan ya, seperti itu. Dan selanjutnya kalau gelombang 1 ya sama ya, mengantre turun dari pesawat, memastikan tas tentengan, tas paspor dan sebagainya, kemudian menuju ruangan imigrasi, mengikuti petunjuk petugas imigrasi, kemudian menitipkan tas tentengannya itu kepada orang yang kita kenal saja. Kemudian memperhatikan tanda kamar mandi sama dengan yang gelombang sebelumnya. Itu menutup aurat, menekan keran air, menjaga kekompakan, mengikuti instruksi naik bisnya, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian, nah ini pas di hotel seperti apa? Nanti kita akan bahas di part selanjutnya karena memang sepertinya terlalu panjang untuk pembahasan mengenai keberangkatan ini ya. Di next video kita akan bahas mengenai hotel di Madinah dan di Mekah. See you next time. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, disilahkan untuk share ke banyak orang yang mudah-mudahan bisa terbantu oleh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عروسة النور تهب به يبرزها نجما يشع بها.